Hello guys, kita off games sekejap malam ni. So, untuk video kali ni, Mimin nak buat sedikit video pasal queue yang tengah hangat sekarang ni dekat Malaysia berkenaan dengan aplikasi iShare Fan. Okay, ada yang beritahu yang aplikasi iShare Fan ni bakal tercidup, akan ditutup dan semua pelabur akan kehilangan wang mereka. Tapi dekat sini Mimin nak beritahu sebagai player atau pemain ordinary yang tegar, Mimin sentiasa di belakang korang. Mimin nasihatkan korang jangan percaya kapal-kapal angin ni. Kita mesti terus menyokong iShare Fan. Kalau korang takut, tak payah nak buat sangat iShare Fan ni. iShare Fan ni hanya untuk orang yang berani saja. Yang berani keluar modal, berani ajak kawan-kawan saudara mara join bawah downline. Untuk video kali ni, Mimin akan share pasal tips, beberapa tips korang boleh amalkan sementara tunggu tarikh 2 hari bulan 12 tu. So tanpa membuang masa, jom tengok tips yang pertama. So untuk tips yang pertama, kalau dulu dekat Facebook korang selalu korang share pasal iShare Fan ni, contohnya macam hey guys, jom klik dapat duit, share dapat duit. Mulai hari ni korang dah boleh start post pasal kucing ataupun share pasal resepi masakan. Tu ambil masak apa hari ni, masak apa tak jadi hari ni, maybe buat hal apa hari ni, untuk mengamburi dan mengalihkan perhatian kawan-kawan korang daripada teringatkan post-post yang korang share pasal iShare Fan sebelum ni. Untuk tips yang kedua, korang masih sempat lagi untuk deactivate korang punya Facebook account. Okay, ini untuk plan-plan yang ada downline 2-3 ribu orang. Yelah, pasal duit ni orang boleh bergaduh, boleh berbunuh-bunuhan bro and sis. So kita tak tahu kan, dalam ramai-ramai downline kita tu ada yang bertindak di luar kewarasan fikiran. So berhati-hatilah guys ya. Masih belum terlambat lagi untuk korang deactivate Facebook account. Andai katalah memang iShare Fan ni tak lari, korang boleh publikkan balik lah korang punya account ataupun activatekan balik Facebook account korang. So untuk tips yang ketiga, tips ni simple lah. Korang hanya perlu makan sampai kenyang. Yelah, bila kita stres memang kita akan cari makanan lah. So bila korang dah kenyang nanti, korang akan rasa mengantuk. Okay, so bila dah mengantuk tu, korang akan rasa nak tidur. Tapi sebelum tidur tu, korang katakan dekat diri sendiri yang semua ini hanyalah mimpi belaka. Besok bangun, duit dalam iShare Fan tu dah tak kena freeze. Okay guys, jumpa lagi lah dalam video akan datang. Salam tertidur dari Mimin. Assalamualaikum.